profesionalitas, masih ada kemauannya nggak? Ya, pastinya ya, dengan ya, ada dorongan itu, pasti kita bisa praktikkan. Nah, ya, itulah kita sedang berusaha untuk membangun kembali semangat itu buat kita. Pastinya yang kalau mungkin sudah mulai redup, ya, ya ayo bangun lagi, refresh lagi, tumbuhkan semangat ya, itu, mulai kita lakukan satu persatu. Betul, gitu maksudnya. Betul. Balik pandemi ini, semua ada yang baik, ada mungkin yang tidak baik ya, jadinya, sifat anak-anak itu. Ada yang jadi keras kepala, mau disuruh, atau misalnya minta bantu orang tua pun susah gitu. Ya, ya. Karena sudah terlena, ada yang asik main handphone lah, dan begini. Kira-kira bagaimana orang tua menyikapi hal seperti ini baiknya? Sebenarnya itu kan harus kita cari sebabnya ya. Karena sebab yang penting itu yang pertama itu adalah sebelum pandemik pupuk apa yang sudah kamu pakai, kemudian bibit apa yang sudah kamu tanam paling penting. Bibit sudah tertanam, pupuk apa sudah kamu berikan, nah tentu akan keluar hasil ini. Jadi sebenarnya saat inilah orang tua mengintrospeksi dirimu sendiri. Kamu harus bisa merecek sendiri. Nah itu dia.